اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يرتاح قلبي إذا ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا الدائمة، أمست بأبهور معارف ربها عائمة، إذ أخرنا جلال الصحب القيمة، بورها في المعالي دوب متلاطمة، أيامها والليالي الصائمة قايمة الرعايات من طه نشد حزمة، لها تبتل إلى المولى غدت هيمة، لله بالله يا لك عارفة عالمة، نور قلبي وهي ذخري لنا ريما، نعم الشفيقة ولا هي عننا نائمة، لها سيوف بواطر قطع صارمة، بها اهتمينا وننذر أنفسا حائمة، حول الهماء غارات القوي قادمة، في صفنا فاطمة معنا أبو فاطمة، في صفنا فاطمة معنا أبو فاطمة، سيوفهم ليل معادي قد غدت هادمة، يا ويل أحلل هي الوالد. بعهم
دخل في الفرقة الغد ما يرتاح قلبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Thank you.
الباب ألا يا رحمة المولى. قال الفتى الهمشي thank you.
هاشم.
مفرج عن قريب بدا بقول بابي يبرق اليوم يوم الله الله بدا بقول بابي يا مفرج عن قريب Thank you.
Thank you.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ألا ويكون هامد باخت من مثلي مرتبط بالرجال لفتر مهلي سلسلة علوية من بني علوي أمن دون مدد يا ألبا علوي أمن دون مدد يا ألبا علوي قام معهد كما هم حبهم يسري مهمه من كريم إن كنت ما تدري قد خبرهم Done.
خامسا نطلب من أصحاب المصرية أن يقدم لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadapan kami ada sebagian daripada santri Ma'had Ali Ihsan Ba'alawi yang mana mereka akan menampilkan drama yang berjudul Ghazwatul Badr Kubra atau yang sering disebut ataupun dikenal dengan Perang Badar yang kedua. Perang Badar Al-Kubra adalah peperangan yang terjadi pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu daripada sebab terjadinya peperangan tersebut adalah dengan terbunuhnya salah seorang yang bernama Amr bin Al-Hadrami oleh salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahsy pada syariah yang dia pimpin.
Dan awal mula pada terjadinya peperangan Badar tersebut adalah dengan keluarnya salah seorang kafir Quraisy dari barisan pasukannya yang bernama Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Mahzumi, yang mana dia adalah salah seorang yang sangat sadis dalam membunuh, dan dia adalah orang yang jelek akhlaknya. Maka dia pun berkata, aku berjanji kepada Allah, sungguh aku akan minum daripada telaga mereka, atau aku akan hancurkan telaga mereka, atau aku akan mati karenanya. Seketika itu, seketika melihat hal itu, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib keluar dari barisannya juga. Dan tatkala keduanya saling berhadapan, maka Sayyidina Hamzah pun berhasil memukulnya, lalu menebas kakinya pada pertengahan betis. Sementara Al-Aswad belum sampai terhadap telaga tersebut, tapi dia pun telah tersungkur terlebih dahulu dalam kondisi terlentang dan kakinya memuncratkan darah. Kemudian dia merangkak hingga akhirnya sampai di tempat itu. Dia rupanya ingin menepati sumpahnya, akan tetapi hal itu gagal terlaksanakan karena Sayyidina Hamzah melayangkan tebasannya untuk yang kedua kalinya tatkala dia berada di telaga itu. Setelah kejadian itu selesai, maka tampillah tiga orang penunggang kuda dari kaum Quraisy yang berasal dari satu keluarga besar. Mereka adalah Utbah dan Syaibah, yang keduanya adalah anak daripada Rabi'ah, serta Al-Walid bin Utbah. Setelah mereka keluar dari barisan mereka, mereka menantang duel kepada pasukan kaum muslimin. Maka Utbah pun berkata, maka tampillah tiga orang pemuda dari kalangan golongan kaum Ansor, yaitu Auf dan Mu'ad, yang mana keduanya adalah putra dari Al-Harith, serta Abdullah bin Rawaha. Lalu Utbah pun bertanya kepada mereka, siapa kalian? Maka Abdullah bin Rawaha pun menjawab, Kami adalah segolongan dari orang-orang Ansor. Maka Saibah pun berkata, kami ingin mencari seorang yang berpandang dan berhormat, dan kami tidak membutuhkan kalian semua, dan yang kami inginkan adalah anak paman-paman. Maka tatkala Saibah berkata seperti itu, orang-orang Ansor itu pun kembali kepada barisan mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kum ya Ubaidah bin Harith, kum ya Hamzah, kum ya Ali." Wahai Ubaidah, bangkitlah engkau. Wahai Hamzah, bangkitlah engkau. Wahai Ali, bangkitlah engkau. Tatkala mereka telah bangkit dan telah masuk kepada kancah peperangan, maka Al-Walid pun berkata kepada mereka, "Hei, siapa mereka?" Maka tatkala mereka ditanya oleh Al-Walid, maka daripada pasukan orang muslim tersebut memperkenalkan dirinya masing-masing. "Ana Ali bin Abi Thalib, ana Ubaidah bin Harith, ana Hamzah bin Abdul Muttalib." Tatkala mereka telah memperkenalkan siapa diri mereka masing-masing, maka Utbah pun berkata, "Kalau begitu, kalian orang-orang yang sepadan dan juga orang-orang yang terhormat." Akhirnya tatkala Utbah telah berkata seperti itu, maka terjadilah perduelan di antara mereka. Ubaidah berduel dengan Utbah, Sayyidina Hamzah dengan Syaibah, dan Sayyidina Ali dengan Al-Walid. Dalam perduelan tersebut, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali tidak memberikan kesempatan kepada masing-masing lawan mereka dan berhasil membunuh keduanya. Sedangkan Ubaidah dan lawannya sama-sama berhasil melayangkan dua tikaman ke arah lawan masing-masing, sehingga membuat keduanya luka parah. Kemudian Sayyidina Ali dan Sayyidina Hamzah langsung menyongsong Utbah dan membunuhnya, lalu menggendong Ubaidah yang terputus kakinya.
Dan setelah selesai dari perduelan tersebut, maka itu menjadi awal mula terjadinya peperangan dimulai. Maka peperangan pun dimulai di antara dua belah pihak, yang mana pada peperangan ini jumlah muslimin lebih sedikit daripada jumlah kaum musyrikin. Walaupun kaum muslimin berperang dengan jumlah lebih sedikit, yaitu dengan jumlah 313 orang dibandingkan dengan jumlah kaum Quraisy 1000 orang, tapi peperangan tersebut dimenangkan oleh orang muslimin. Daripada peperangan tersebut menimbulkan daripada kemenangan orang muslimin, sebagian daripada orang-orang kafir Quraisy ada yang terbunuh dan juga ada yang kabur. Di antara sebagian orang-orang kafir Quraisy yang terbunuh termasuk daripada pemuka-pemuka orang kafir Quraisy, di antaranya adalah Abu Jahal. Dan cerita terbunuhnya Abu Jahal disampaikan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, yang mana Abdurrahman bin Auf tatkala perang Badar beliau berada di kancah peperangan sambil menaiki kudanya. Tatkala itu beliau Abdurrahman bin Auf yang sedang berada di kancah peperangan didatangi oleh dua orang pemuda dari arah belakangnya. Salah satu dari dua orang pemuda tersebut bernama Mu'ad bin Amr bin Al-Jamuh. Maka Mu'ad bin Amr pun berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai paman, tunjukkanlah kepadaku mana Abu Jahal itu." Tatkala itu Abdurrahman bin Auf menjawabnya, "Wahai anak saudaraku, apa yang hendak kau lakukan kepadanya?" Maka Mu'ad pun menjawab, "Sesungguhnya aku telah diberitahu bahwasanya dia telah mencaci Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya. Demikian aku telah ada di genggamnya. Dia tidak akan luput dari incaranku sehingga di antara kami ada yang mati." Maka salah satu dari temannya berkata kepada Abdurrahman bin Auf sebagaimana yang diucapkan oleh Mu'ad. Maka Abdurrahman bin Auf pun berkata tatkala melihat Abu Jahal berkeliling di tengah orang-orang, "Dialah orang yang kalian tadi cari." Maka keduanya cepat-cepat melesatkan pedangnya ke arah Abu Jahal dan mengayunkan pedangnya tepat kepada Abu Jahal sampai sekarang. Tetapi anaknya yang bernama Ikrimah mengayunkan pedangnya tepat di pundaknya Mu'ad sampai terlepas tangannya. Maka dengan sebab inilah yang membuat posisi Mu'ad menjauh dari Abu Jahal. Adapun temannya yang bernama Mu'awid, dia terus berperang sampai dia mati syahid di dalam peperangan tersebut. Tatkala perang telah selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Siapa yang melihat apa yang terjadi dengan Abu Jahal?" Maka para sahabat yang berkumpul ketika itu mencarinya, mencari Abu Jahal di setiap tempat. Maka Abu Jahal ditemukanlah oleh salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan sekarat. Tatkala Abdullah bin Mas'ud menemukan jasad Abu Jahal yang dalam keadaan sekarat, maka dia menginjakkan kakinya terhadap leher Abu Jahal dan menarik jenggotnya agar dapat memenggal kepalanya. Maka Abdullah bin Mas'ud pun berkata, "Apakah Allah telah menghinaku, wahai Rasulullah?" Maka Abu Jahal pun menjawab, "Kenapa dia menghinakanku? Kenapa dia menghinakanku? Kalau saja seandainya membunuhku bukan seorang pembajak tanah, tolong beritahu aku siapa pemenangnya setelah hari ini." Maka Abdullah pun menjawab, "Allah dan Rasulnya." Dan setelah percakapan di antara keduanya selesai, maka Abdullah bin Mas'ud pun memenggal kepala Abu Jahal sampai terputus dari tubuhnya. Setelah kepala Abu Jahal terputus dari tubuhnya, maka Abdullah bin Mas'ud pun mengikat kepala Abu Jahal ke dalam sebuah kain untuk dihadapkan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Abdullah bin Mas'ud membawa kepala daripada kepalanya Abu Jahal. Tatkala
Abdullah bin Mas'ud berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, aku telah mendapatkan kepalanya musuh Allah, yaitu Abu Jahal. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang kehadiran yang membawa kepala dari musuh Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahilladzi ahzaqa ya adu wa rasulillah hadakana fir'aun hadihil ummah wa rasul qaidatul kufri. Segala puji bagi Allah yang telah memenggal kepalamu wahai musuh Allah dan musuh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah fir'aunnya kini umat dan dia termasuk daripada pemimpin dari pemimpin kaum kafir Quraisy. Kesimpulan dari cerita yang kami bawakan pada malam hari ini adalah menegaskan bahwasannya kesombongan itu tidak pantas dimiliki oleh seorang manusia. Karena manusia sebagaimana yang disifatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, al-insanu awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Manusia itu kehidupannya diawali dengan setetes air mani dan diakhiri sebagai bangkai. Jadi apa yang menjadikan manusia berbuat sombong? Jikalau kehidupan manusia itu sebagaimana yang disifatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sekian dari kami yang bisa dipersembahkan kepada kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, bahasa dan segala hal apapun yang terlihat kekurangan. Hakadha minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiran natlubul wasiyya min fadilatil habib murabbina Umaruf ibn Ali ibn Hamid bima yata'allaq fi salahi ta'allum wa ta'lim wa kadhalika yama ta'allaq bi najahtina fil ikhtibar fa alayhi falyatafadhal mashkura sallu 'ala an-nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Di hari Rabu terakhir di bulan Safar, Safarul Khair, insyaallah di bulan Safarul Khair ini Allah tambahkan kebaikannya, Allah tambahkan keberkahannya buat kita yang duduk di pesantren Al-Ihsan Ba'alawi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan segala hajat-hajat kita, hajatud dunia bil maisarah,
wa hajatul akhirah bil maghfirah. Adzkuru lakum bima hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dengan teman sejawatnya, seduduknya. Falyanzur ahadukum, falyanzur ahadukum ala dini khalilih. Maka lihatlah, berhati-hatilah salah satu kalian kepada teman yang duduk bersamanya. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya kalau kita melihat seseorang, yaitu lihatlah temannya. Kalau kita mau menilai seseorang, lihatlah temannya. Bagaimana temannya, maka disitulah kita bisa menilai apa yang kita dapatkan. Jikalau kita mau menilai, jikalau kita mau melihat seseorang tersebut, lihatlah temannya. Kalau temannya sudah bukanlah orang baik, maka orang tersebut sudah dikatakan bukanlah orang yang baik. Dikarenakan mata kita ini kalau sedang sakit, menularkan matanya itu bukan dengan menempelkan kotoran atau air mata yang punya kita ini, kita letakkan kepada teman kita. Akan tetapi dengan apa bisa menularkan sakit mata kita tersebut, yaitu dengan memandang saja. Memandang kepada teman kita, angin yang datang, maka mata itu bisa menular dengan cepat. Sakit mata, ya. Jadi orang menularkan sakit mata itu bukan dengan menempelkan air matanya kepada air mata teman tersebut, akan tetapi dengan apa? Menularkan sakit mata tersebut dengan apa? Dengan memandang saja. Memandang kepada teman kita yang sedang sehat matanya, dipandang terus, maka mata yang sehat tersebut menjadi sakit. Sebab apa? Sebab saling pandang memandang, yang sakit kepada yang sehat. Yang sehat menjadi sakit sebab apa? Sebab menular mata tersebut dari yang sakit kena kepada yang sehat. Makanya orang yang memandang, saling memandang itu berpengaruh. Orang yang saling memandang itu berpengaruh.
bahkan dinyatakan apa? Nazirun naziri fil jannah. Orang yang memandang pandanganku itu tempatnya adalah di sorga. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, fa'alaikum bisuhbatil akhyar, maka carilah teman yang baik, carilah teman yang baik, yang semangat, yang rajin. Duduknya kita dengan orang yang baik, duduknya kita dengan orang yang rajin, itu bisa menular sebagaimana menularnya kita dengan orang yang baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini, walaupun sedikit, insyaallah bisa kita manfaatkan, bisa kita amalkan. Sebentar lagi kita akan ujian. Mudah-mudahan di dalam ujian tersebut tidak ada yang iadah, tidak ada yang mengulangi daripada ulangan tersebut, semuanya najihin, semuanya menjadi sukses. Tapi harus belajar, bukan hanya sukses tidak belajar, ya. Jadi tidak ada orang yang sukses tapi tidak belajar, yaitu mustahil, ya. Jadi harus belajar, menghafal. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Jadi sekali lagi dikatakan orang yang ikut ujian, ya, minimal ikut ujian. Jadi ada orang yang enggak mau ikut ujian. Ya gimana mau sukses? Gimana mau ada nilai? Kenapa? Karena enggak mau ikut ujian. Jadi kalau sudah ada ujian, dia pura-pura sakit, pura-pura ini, tamarot, apa, banyak sekali alasannya. Supaya apa? Supaya enggak mau ikut ujian. Ada enggak yang begitu? Enggak mau ikut ujian. Jadi diminimalkan ikut ujian. Oh, saya enggak ngapal, enggak apa-apa. Ikut ujian. Jangan dikarenakan saya ini orang yang bodoh, ngapal sulit. Sesulit gimana? Ya, menghafal kita. Sebodoh gimana? Ya, sebodoh kita. Kalau dahulu ada orang yang namanya muridnya Imam Syafi'i itu
karena lambat sekali dia menangkap pelajaran yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, sampai-sampai dikatakan namanya itu adalah lambat sekali ya di dalam pemahamannya. Siapa namanya? Yusuf Al-Buwaiti. Ya. Jadi namanya adalah Yusuf Al-Buwaiti. Kalau kita ketahui di dalam nahu itu adalah tasghir, menunjukkan bahwasanya ini seorang Imam Yusuf Al-Buwaiti ini adalah sangat-sangat lambat sekali, pelan sekali untuk mendapatkan ilmu. Akan tetapi subhanallah, dengan lambatnya dia mendapatkan ilmu setelah meninggalnya Imam Syafi'i, dia duduk menggantikan tempat pengajaran Imam Syafi'i di tempat pengajarannya. Kenapa sampai dikatakan Al-Buwaiti? Penambahan ya dan tak itu dinyatakan lambat sekali di dalam pemahamannya. Kalau dilihat Imam Yusuf Al-Buwaiti ini umurnya tua mana sama kita? Ya jauh ya. Dia termasuk ashab Imam Syafi'i. Umurnya sudah memasuki umur orang-orang dewasa. Kalau kita masih ya di bawah umur, di bawah umur itu maksudnya di bawah 20 tahun, masih jauh untuk kita bisa mengejar Imam Yusuf Al-Buwaiti. Jadi jangan kita beralasan bahwasanya umur saya ataupun otak saya itu tidak sanggup untuk mengejar ataupun mempelajari dengan alasan-alasannya itu. Ya, sebagaimana kalau di Hadramaut itu orang yang lambat mikir atau dikatakan telmi itu dinyatakan apa? Betet. Ya. Betet. Ya, ada betet. Betet itu apa? Ya, lambat mikir. Kalau ada cerita
antara keledai sama kancil, ya. Ceritanya sudah 3 hari baru tertawa dia. Sudah 3 hari baru tertawa. Kamu kenapa tertawa? Iya, saya ingat kemarin cerita 3 hari baru tertawa. Nah, ini orang betet namanya. Ya. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح لنا أبواب العلم افتح لنا أبواب الفهم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والآله وصحبه وسلم Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kecil dulu.